من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Jami' Baitul Rahman RRM Batu Hitam Serah Kuantan Pahang, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Ta'ala pada pagi yang barakah ini dapat kita sama-sama solat fardu subuh berjamaah. Kemudian dalam masa yang kesempatan yang ada ini, insyaAllah kita cuba mengambil manfaat ataupun mengambil sedikit apa yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Ya, mutiara-mutiara Al-Quran dan hadis kalam para ulama, mudah-mudahan dapatlah kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat." Maknanya jalan nak pergi ke syurga itu dipenuhi dengan kesusahan, kepayahan. Dan adapun jalan menuju ke neraka itu dipenuhi dengan keseronokan dan syahwat. Jelas Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana susah payah, ya, pahit getir perjalanan hidup Nabi SAW untuk membawa agama yang mulia ini, iaitu agama Islam. Sedangkan kita tahu Nabi SAW itu seorang Rasul, kekasih Allah. Maka kenapa Nabi SAW menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian, mihnah, tribulasi, onak dan duri? Sebabnya walaupun Nabi telah dijamin syurga, tetapi itulah yang Nabi tunjukkan kepada kita. Nak pergi ke syurga itu bukan senang. Dia sangat mahal. Nak dapatkan satu perkara yang mahal, tuan-tuan, dia perlu kepada pengorbanan, perlukan kepada kesusahan. Dan memang jalan pergi ke neraka itu dipenuhi dengan kesenangan, keseronokan, syahwat dan seumpama dengannya. Pagi ini hadirin sekalian, saya nak nasyid sikit lah, ya? Suara saya tak berapa sedap, tapi bolehlah sikit-sikit tu, macam Ramli Sarip sikit-sikit, ya? Apa kata tengok lirik dia, ya? Hai manusia yang hidup di dalam dunia ini, jangan kita lupa pada godaan dunia. Hidup ini hanyalah untuk sementara waktu, dan hidup ini janganlah dibuang percuma. Jalan yang luas yang membawa kepada kehancuran, jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan. Ramai orang yang melalui jalan yang luas itu, sedikit orang yang melalui jalan sempit itu. Kumpulan Intim. Selebihnya beli yang original Intim, ya? Tak boleh lebih-lebih, kan marah pula. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka sebab itu ya, iman juga tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ha. Jadi keluar pula kumpulan Rehan, sambung pula Rehan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau berentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara. Beli original juga in Rehan pula ya. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah hakikat kehidupan ni. Hidup ni dia ada sepasang surut dia. Begitulah ya, kita lihat alam semesta. Ada siang akan ada malam. Kita akan malam sepanjang masa. Ada musim panas, ada musim sejuk. Ya. Begitu hidup manusia, ada episod kesedihan, ada episod seronok. Maka begitulah ya, lumrah kehidupan, begitulah kehidupan manusia. Maka sebab itulah hadirin hadirat, Nabi SAW pun begitu. Ada ketika Nabi gembira, ada ketika Nabi sedih. Ya. Ada ketika Nabi menangis, ada ketika Nabi tersenyum. Begitulah kita juga tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebut kita sebut tadi, jalan nak pergi syurga ni susah. Jalan nak pergi neraka ni senang. Jalan sempit dia kata. Ramai orang ikut jalan luas dan sedikit yang ikut jalan sempit. Jalan luas ni apa tuan-tuan sekalian? Jalan highway. Bukan. Highway pun ialah luas. Tapi makna jalan luas itu ialah jalan yang pergi ke neraka. Wal'ayazubillah min zalik. Jalan pergi syurga ni jalan yang sempit. Dan tak ramai orang ikut jalan tu. Ya. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, banyak ceritakan tentang sedikit golongan yang bersyukur ni. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dalam hadis ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi SAW, Nabi kata nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan ya umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala panggil Nabi Adam AS. Itu hadis-hadis sahih Muslim, tak silap saya. Ya. Nabi Allah Ta'ala panggil Nabi Adam. Adam, kamu panggil anak cucu cicit kamu 1,000 orang. Bawa panggil mari sini. Ha, ini Nabi cerita kat sahabat hadis ni. Panggil 1,000 orang tu. Kemudian Allah kata, yang 1,000 orang ni, 999 ni, ha, itu dia orang bawa sisihkan. Yang satu ni bawa ke tepi, 999 ni bawa ke tepi. Yang 999 ni comel dah angka tu, 999. Yang 999 ni Allah kata dia orang ni bawa pergi neraka. Satu je syurga. Oh ya. Walaupun hadis ni adalah syarahannya, syarahan pandangan ulama macam-macam lah ya. Ha, cuma secara zahirnya begitulah ya. Ringkasnya Nabi bila begitu ya, para sahabat menangis. Nabi sebut hadis ni tuan-tuan, Nabi nangis. Sebab Nabi tak boleh bayangkan 999 umat cucu cicit Nabi Adam, maksudnya kita pun samalah. 999 ni masuk neraka satu je yang masuk syurga. Cuba tuan-tuan fikir baliklah ibu ayah sekalian, agak-agaknya lah kita mana satu. Bayangkan dalam masjid kita ni berapa ramai ni, tak sampai. Dalam masjid kita ada berapa orang ni? 2,000 ada. Campur malaikat lah ya. Malaikat tak nampak. Kalau dalam masjid kita katakan 1,000 orang, seorang je masuk syurga, ha, kita ke mana? 999, saya pun takut juga tu. Aku ke yang satu tu, aku yang 999 tu?
Kemudian Nabi pun nangis, ya, Nabi menangis. Sahabat pun menangis bila Nabi cerita hadis ni, sahabat menangis. Ya. Kemudian Nabi pun bangun, Nabi kata ada berita gembira juga, walaupun sedih tu ada berita gembira juga. Nabi kata dekat sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka yang memenuhi syurga itu di kalangan umatku. Adapun yang 999 tu termasuklah umat-umat yang lain. Yang mana mereka ni jumlahnya terlalu ramai, termasuklah Ya'juj dan Ma'juj ni pun jumlah ramai. Kita ni umat Nabi ni yang satu tu. Ya. Ha. Maksudnya masih ramai lagi umat Nabi yang akan masuk syurga. Tapi masih lagi dalam kuantiti yang sedikit berbanding yang banyak. Ha. Jadi kita ambil lah, aku nak jadi di kalangan orang yang sedikit ini. Ha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah lihat siapakah yang paling baik amalannya. Dalam suratul Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Apakah manusia menyangka cukup mereka sekadar berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka begitulah tuan-tuan perempuan, hidup ini dia takkan lari daripada ujian dan musibah. Apa makna musibah? Musibah ini maksud dia ialah ma asaban nasu min khairin aw syarrin. Makna musibah ialah setiap apa yang menimpa manusia, baik yang menimpa kita itu baik dalam bentuk yang baik ataupun yang menimpa kita itu dalam bentuk yang tidak baik, bentuk yang kita suka ataupun bentuk yang kita tak suka, bentuk yang gembira ataupun yang menyedihkan. Maknanya musibah ni ada yang benda yang baik pun musibah juga. Sebab tu kita tengok doa bila turun hujan, apa yang Nabi ajar kita doa? Doa hujan. Siapa hafal doa bila turun hujan? Doa makan insya-Allah hafal lah. Doa turun hujan lah. Ha, mungkin tuan-tuan dah hafal dah. Allahumma sayyiban nafi'an. Kan perkataan sayyiban tu ada kena mengena dengan musibah. Perkataan asaba. Ya Allah, timpakan kami. Sayyiban tu kan hujan yang menimpa kita. Maka Nabi ajar kepada kita, wahai Allah, ya Allah, timpakan kami hujan yang baik, yang bermanfaat. Maka perkataan sayiban tu ada kena mengena juga dengan perkataan musibah. Sebab dia menimpa kita. Hujan kan timpa kita. Maka setiap apa yang menimpa kita itu, di saat ini, masa akan datang, itu semua ya, sama ada yang baik ataupun tidak baik, dia musibah nama dia. Maka kita tengok, kita datang ke masjid pagi ni tuan-tuan, perempuan sekalian, musibah tak? Datang masjid ni. Musibah lah. Tapi musibah yang baik. Ha. Musibah yang baik dah ni. Sebab yang menimpa kita sekarang ni datang masjid. Tadi solat subuh musibah tak? Musibah tu. Tapi musibah yang baik lah. Ha? Ha. Makan garam sarapan pagi musibah. Musibah lah tu. Tapi musibah yang baik. Tiba-tiba tercekik. Musibah tak? Musibah lah. Musibah tak baik pula. Pergi hospital pula. Kan? Ha. Musibah juga. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka begitulah maksudnya musibah secara mudah kita nak faham. Sama ada baik ataupun tak baik. Nah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Fajr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Surah Al-Fajr ayat 16 dan 17. Adapun manusia itu, kata Allah Ta'ala, bila mana ditimpakan ibtila, ibtala, iaitu ujian ataupun musibah, ditimpakan ujian, lalu dengan ujian apa, tengok, Allah Ta'ala guna perkataan ibtala, iaitu ujian. Bila mana manusia itu ditimpa ujian, ujian yang macam mana? Ujian yang dalam bentuk yang gembira, dibagikan ke apa nama, fa'akramahu, diberikan kemuliaan, pangkat, nama dan sebagainya, dan diberikan nikmat yang banyak. Apa manusia kata? Tengok, Tuhan telah muliakan aku. Dan sebaliknya, kata Allah Ta'ala, dan manusia tu sifatnya ramai begini. Bila Allah bagi nikmat, dia kata Allah sayang kat dia. Bila mana Allah uji dia dengan disekatnya rezeki, benda yang tak mengembirakan, maka manusia kata, Tuhan telah hina aku. Ini sifat manusia kebanyakan, dan Allah tak suka begitu. Sebab tu kita nak apa pun yang menimpa kita, baik atau buruk, dia tahu macam mana nak bawa perkara itu. Musibah ni, tuan-tuan, dia boleh jadi tiga. Kenapa musibah ini timpa manusia? Sebab-sebab musibah ni berlaku ada tiga sebab. Yang pertama ialah imtihan lil mukmin, iaitu ujian bagi orang mukmin. Musibah yang pertama ia adalah ujian bagi orang mukmin. Ujian itu untuk menaikkan iman. Ha. Nak tengok iman ke tak beriman. Sakit, ujian kan? Kalau bagi orang mukmin dianggap itu ujian. Ujian itu adalah cabaran bagi orang mukmin. Bagaimana aku nak menghadapi ujian dan cabaran ini supaya aku jadi hamba yang baik? Kita ingat lagi ayat 2 Al-Mulk tadi kan? Hidup ini, mati ini adalah Allah nak tengok siapa yang paling baik. Sakit, Allah timpa sakit, Allah sakit, Allah nak tengok siapa yang paling baik. Diteruskan ibadah ke ataupun dia tak nak solat dah. Ada orang dia sakit, dia tak solat dah, sebab dia rasa beban kat dia. Balik, Allah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Tok Guru ni Aziz nikmat kan, bila mana sakit ICU apa semua, walaupun sakit-sakit pun masih nak solat lagi. Sebab ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan dia, Allah nak tengok itu. Ada orang bila dah terlantar sikit demam, tak solat dah, Allah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Maka yang pertama, ujian bagi orang mukmin, musibah itu adalah ujian. Orang mukmin bila timpa musibah, tuan-tuan, yang menyedihkan, ia adalah satu bentuk, kita panggil apa, hiburan bagi orang mukmin. Nabi SAW pernah tak diuji? Pernah. Tapi Nabi anggap itu sebagai hiburan. Maka bila kita anggap hiburan, dia tak sedih sangatlah. Bila anggap ujian, kita anggap perkara tu yang masalah, ya memang sedih, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tengok ya, kalau kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ajaib betul orang mukmin ni. Pelik Nabi kata, pelik betul orang mukmin ni. Pelik kat mana, ajaib kat mana? Sebabnya apa yang menimpa dia, apa yang berlaku kat dia, Nabi kata semua baik, baik belaka. Apa yang jadi ke orang mukmin ni, tengok, orang mukmin yang bukan orang Islam, Nabi kata orang mukmin yang beriman, apa yang jadi ke orang mukmin itu semua baik. Dan perkara ini Nabi kata tak akan berlaku melainkan hanya pada orang mukmin saja, tidak muslim, tidak munafik, tidak kafir. Mukmin, orang beriman, kita lah insyaAllah. Apa kata Nabi SAW? Bila dia diberikan musibah, ditimpakan musibah, tengok Nabi kata ya, Nabi gunakan perkataan musibah. Bila dia ditimpa musibah, perkara yang menggembirakan dia, dapat cucu, musibah, seronok kan, ha, perkara yang menggembirakan, Nabi kata dia tahu bersyukur.
tahu bersyukur. Dan itulah yang terbaik bagi orang mukmin. Dan sebaliknya kata Nabi, bila dia ditimpa musibah yang mendukacitakan dia, dia tahu pula sabar. Dan itulah yang terbaik bagi orang mukmin. Jadi sekarang ni orang mukmin, orang beriman, bila dia dikenakan timpa musibah, dia tahu nak bawa ke mana. Ini bentuk yang menggembirakan. Dia tahu nak bawa pada jalan kesyukuran. Yang ini perkara yang menyedihkan, dia tahu nak bawa ke mana. Dia bawa pergi kepada kesabaran. Sabar tu apa tuan-tuan? Sabar itu dalam Al-Quran ada sebut. Apa makna sabar? Sabar tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah ayat 156, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa dengar ayat tu kan? Ayat mati. Ayat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar ayat tu je mati. Kan? Padahal itu ayat musibah, ayat tu suruh sabar tu. Kita kata ayat tu mati je. Kenapa bila dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni mati? Sebab kat ven jenazah tulis macam tu. Ven jenazah tak salah pun, memang betul lah tu kan. Sebab kematian tu kan satu musibah. Maka disuruh sabar. Sabar tu macam mana? Inilah dia. Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila dikemal, bila mana dia ditimpa musibah kepada mereka, lalu mereka berkata, sesungguhnya daripada Allah kami datang, kepada Allah kami mati. Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Itu cara sabar. Itu cara sabar. Ada satu kisah ni tuan-tuan ya. Mungkin pernah dengar kisah ni kan. Ada seorang isteri ni. Isteri ni selalu solat dengan suami dia. Suami dia bila jadi imam, dah lama kahwin. Maka suami ni bila jadi imam dia, selalu baca surah Inna a'tainakal kautsar. Sebab itu je dia hafal. Baguslah suami pun bagus rajin solat jemaah dengan isteri dia. Setiap kali solat dia, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila mana isteri dia minta ya supaya tukarlah ayat lain pula. Tukarlah ayat lain pula. Jadi suami ni kata, bagilah abang ni bagi masa sebulan nak ngafal surah. Dalam maklum suami ni jenis lambat sikit. Sebulan ngafalnya surah baru. Lepas sebulan, isteri kata, bang dah sebulan dah hafal? Dah sebulan dah, cukup lah tu. Malam ni insyaAllah abang baca surah baru, katanya. Baca habis je surah. Waladhalin. Isteri ni dia punya excited lain macam. Sebab sebelum ni suami duk baca Inna a'tainakal kautsar. Kali ni suami kata surah baru. Suara isteri ni semangat lah. Habis surah Al-Fatihah, suami pun, dia bila kali pertama nak baca surah tu tuan-tuan, dia punya derau di lain macam. Berdegup dia kan, berpeluh-peluh suami tu. Takut lupa. Berpeluh-peluh suami tu. Isteri punya seronok ni. Surah apa suami aku nak baca ni? Suami pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna juga. Sebelum ni Inna a'tainakal kautsar, ni Inna apa pula ni? Suami tu nak baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tapi tak jumpa nyambung dia tu. Dia ingat Inna je. Nak balik semula kepada Inna a'tainah. Yalah, bila tuan-tuan, kalau orang jadi imam, saya sendiri pun kalau jadi imam ya, pernah jadi alam nasyrah pun lupa. Alam nasyrah laka sadrak, ayat 2 lupa dah. Apa ayat 2? Jangan main-main. Padahal duk baca selalu dah. Surah Al-Kafirun melupa pernah saya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat 2 pun. Padahal duk baca selalu tu. Berpeluh-peluh kita tu kan. Orang tengah, surah ini pun tak apa. Macam tak pernah solat je.
Jangan main-main. Tambah suami ni kali pertama baca inna anzalnahu. Maka dibaca inna du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Dia boleh peluh-peluh dia. Ulang lagi. Inna. Ustaz kata inna apa ni inna? Takkan inna a'tainah sebab dia kata surah baru. Inna tiga kali suami lagi laju dia punya berpeluh-peluh. Isteri pun tolong betulkan suami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata suaminya, isterinya. Lagi berpeluh suami tu. Oi, aku tak mati lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ceritanya, ya betul lah tu ayat Quran. Isteri tu betul dah. Tapi tak boleh ambil tengah-tengah ayat tu. Dia kena ambil daripada pangkal ayat tu kan. Alladzina idza asabathum. Kalau isteri sebut begitu, lagi peluh suami tu. Ayat apa pula ni ya? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang bila mana ditimpa musibah kepada mereka, maka apa dia buat? Dia sabar. Cara sabar macam mana? Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Kalau orang tanya, macam mana cara sabar? Ayat ni dah jawapannya. Cara sabar ialah daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Contoh ambil ya, kalau orang kena buang kerja, suami balik rumah kata kat isteri, abang kena buang kerja ni. Isteri kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami kata abang tak mati lagi. Dia kira mati je kan. Sebenarnya itulah betul lah tu. Maknanya kalau dikatakan sabar itu macam mana, dia kena buang kerja, maka dia kena ingat balik, aku dulu lahir pun tak ada kerja. Aku datang kat dunia ni tak ada kerja pun. Aku datang kosong. Sekarang ni aku pulang semula kosong, tak ada kerja. Maka itulah makna sabar. Aku dulu pun tak ada apa-apa. Sekarang ni Allah tarik balik, aku tak ada apa-apa. Maka aku serah pada Allah. Maka aku cari jalan penyelesaian keluar daripada masalah ini. Apa aku nak buat? Allah tengok ayyukum ahsanu amala. Dia tak duduk saja je. Macam mana aku nak perbaiki, buat kerja baru, niaga ke dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Maka itu yang pertama. Bagi orang mukmin kalau disebutkan musibah, itu namanya ujian untuk menaikkan martabat dia. Contohnya begini, kalau kita SPM, kenapa ada ujian SPM? Sebab nak masuk universiti. Lulus SPM dengan cemerlang masuk universiti. Kan? Lepas tu nak ambil, nak jadi pensyarah. Dia sambung master pula. Lulus ujian master. Lepas tu nak jadi doktor pula. Maka ambil PhD. Dia ada viva apa semua, buat thesis. Lepas ujian itu, dapatlah jadi doktor. PhD. Maka bila lulus ujian tu, naikkan pangkat. Naik lagi, naik. Begitulah orang mukmin. Allah bagi musibah sebab nak uji kita. Lulus ujian, naik makam kita. Lulus lagi ujian, sabar lagi. Lulus ujian, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Martabatnya. Ya? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, sebab musibah yang pertama itu dikatakan sebagai ujian bagi orang mukmin untuk menaikkan martabatnya. Yang kedua, kita bagi yang kedua. Kenapa berlakunya, apa sebab musibah? Yang kedua ialah teguran daripada Allah kepada manusia. Teguran Allah kepada manusia secara umumnya. Allah tegur kita dengan musibah kerana atas sebab dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Inilah dalilnya. Ya, ini kita pergi pada perbahasan yang kedua, musibah bagi orang awam. Manusia secara umumnya dia adalah bentuk teguran daripada Allah disebabkan dosa-dosa mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Dalilnya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Telah nampak dengan jelas dan nyata kerosakan yang berlaku di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia.
Perkara ni berlaku kerana Allah nak tunjukkan kepada mereka sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, supaya tujuannya kenapa Allah uji? Sebab Allah nak mereka kembali kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna kerosakan dalam ayat ni al-fasadu. Nanti tuan-tuan boleh buka Quran tengok ayat ni ya. Makna perkataan fasad. Fasad ni maknanya kerosakan. Tapi kerosakan ni banyak maksud dia, ulama syarahkan. Ya. Antaranya disebutkan makna kerosakan tu tanaman tak subur. Lagi selain daripada itu, kata kerosakan ini juga adalah syirik, kemusyrikan pun satu kerosakan, mensyirikkan Allah. Kemudian ada juga menyebutkan makna syirik, makna kerosakan itu ialah bila mana sesuatu itu keluar daripada keseimbangannya. Contohnya bila mana satu pasangan berkahwin, suami isteri, sepatutnya dia beroleh kebahagiaan, ketenangan hidup, tapi tak bahagia. Itu makna kerosakan itu, kerosakan dalam rumah tangga. Sepatutnya gaji ini banyak ni, gaji puluh-puluh ribu, tapi hidup tak tenang. Itu kerosakan itu. Dia tak seimbang. Sepatutnya bila mana gaji besar, lagi seronok hidup, lagi bahagia, lagi keluarga bahagia, tapi tak dapat kebahagiaan. Maknanya kerosakan telah berlaku. Apa-apa saja yang berlaku keluar daripada keseimbangan, itu maknanya kerosakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab tu perkara ini penting, yang berlaku kerosakan. Hari ini saya nampak ya. Contohnya kita tengok, saya dapat baru ni daripada seorang hamba Allah ni, dia bagi tahu dia mengkaji tentang statistik perceraian dekat Malaysia ni. Dia kata antaranya sekarang ni dah perceraian, faktor perceraian dekat Malaysia sekarang ni, faktor yang besar sekarang ni berlaku perceraian disebabkan faktor keuangan. Masalah keuangan. Terutama di KL lah, Selangor KL ni. Sebab kos hidup tinggi kan. Suami isteri kerja. Jadi masalah keuangan menyebabkan ramai orang bercerai hari ni. Mungkin satu sudut kita kata disebabkan kos hidup. Tapi ada satu sebab lagi. Kenapa berlakunya perceraian disebabkan masalah keuangan? Ya. Sebab berlaku kerosakan. Kerosakan ni berlaku. Maka itu hari saya pergi ke WSP. Ya. Saya pergi ke WSP di pejabat HQ dia di Kuala Lumpur. Saya tanya dengan salah seorang pegawai atasan dia. Saya tanya, berapa ramai yang mencarum ke WSP kat Malaysia ni? Dia kata 14 juta yang berdaftar di KWSP. Ya. Kumpulan wang simpanan apa dia pasal skim untuk pencen kan. Ramai sini yang ambil KWSP. Kalau orang yang kerja biasanya kerja dengan majikan ni ada KWSP. Jadi dia kata yang berdaftar KWSP ni 14 juta. Okey. Kemudian dia kata, saya tanya, berapa orang Islam, Muslim yang mencarum di KWSP daripada 14 juta tu? Dia kata 9 juta yang berdaftar itu ialah Melayu Muslim. 9 juta. Saya tanya soalan yang ketiga. Daripada 9 juta itu yang mencarum KWSP orang Islam, berapa yang telah pindah akaun kepada akaun patuh syariah? Sekarang ni ada dua akaun. Satu patuh syariah, satu lagi yang tidak patuh syariah, conventional. Satu lagi Islami yang patuh syariah. Kan diperkenankan tahun 2016 akaun boleh mencarum ke WSP di akaun patuh syariah. Telah diperkenankan. Saya tanya berapa ramai dah pindah kepada yang patuh syariah tu? Cuba tuan-tuan teka berapa ramai. Daripada 9 juta ni, ramai 9 juta ni orang Melayu Muslim ni, Muslim lah, Melayu Islam. 9 juta jumlahnya yang dah pergi pindah ke akaun syariah, berapa ramai saya tanya? Saya duk ingatkan dalam kepala saya ni, bayar sekalian, mesti paling kurang pun 4 juta atau 5 juta dah pindah. Tapi dia kata, ustaz, dia kata yang pindah kepada akaun patuh syariah ni tak sampai 1 juta. Ramai tak pindah lagi tu. Dia kata 900 ribu lebih, dia kata dekat-dekat 1 juta. Ambillah 1 juta. Mana 8 juta lagi tu? Maknanya hadirin sekalian, bermaksud 8 juta ni orang umat Islam di Malaysia ni masih duduk dalam zon yang haram pendapatannya. 8 juta tu pendapatannya ada unsur-unsur yang haram.
Yang 1 juta ni yang dah pindah kepada yang bersih, yang diberkati Allah insyaAllah. Yang 8 juta ni duduk di tempat yang tidak baik. Jadi saya nampak dia kata-kata masalah faktor kewangan menyebabkan perceraian. Maka salah satu juga saya nampak punca disebabkan kerana ni, yang haram ini kita duduk di tempat yang haram menyebabkan berlakunya kerosakan. Kerosakan ni Allah Ta'ala sebut bukan kerana Allah, tetapi disebabkan tangan kita, tangan manusia. Dan yang lebih menyedihkan lagi, puan-puan sekalian, saya tanya dengan pegawai ni, dia kata yang 1 juta ni ustaz dah pindah kepada akaun syariah, masih ramai lagi nak pindah kepada akaun yang konvensional. Yang dah pindah ni nak pindah semula kepada akaun yang tidak patuh syariah. Saya tanya kenapa pula jadi macam tu? Sebabnya akaun syariah ni dia tidak ada jaminan dari segi keuntungan pelaburan. Memang Islam tak jamin berapa, jamin 100% berapa, tak ada, tak boleh tentukan berapa jumlah ni. Tapi konvensional dia letak dah berapa keuntungan apa. Jadi kita bila mana jadi begitu, yang dah tukar ni dia tanya, "Oh, yang akaun patuh syariah ni rugi," katanya. Maka saya tak naklah, saya nak pindah kepada konvensional balik. Maka pegawai ni kata bila mana dah jadi macam tu, kita terpaksa lah bagi tahu tuan, ini melibatkan halal haram. Kalau tuan pergi kepada yang sana tu dah haram. Saya tak kisah haram ke, haram ke halal. Sekarang ni kira apa yang menguntungkan saya. Tengok. Ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok. Kamu nak pilih yang haram ke yang halal? Pilihan tu dekat kita. Sebab Allah bagi akal, suruh fikir. Fikirlah nak mana? Nak halal, nak haram. Silakan. Itu jalan yang luas pergi ke neraka. Cuma yang menyelamatkan keadaan, kata pegawai ni, mereka yang dah pindah kepada akaun patuh syariah tak boleh pindah kepada konvensional balik. Itu yang menyelamatkan keadaan. Sebabnya dalam terma dia, kalau dah pindah syariah tak boleh pindah kepada konvensional. Hanya sekali dia pertukaran. Yang itu yang gaduh tu, tak puas hati. Saya nak juga, tapi tuan tak boleh lah. Tengok, kalau boleh saya rasa semua pakat-pakat pergi ke konvensional balik. Tengok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini berlaku. Kenapa berlaku perceraian hidup? Dan tuan-tuan, dosa riba ni besar. Kalau kita baca dosa riba ni, ya Allah, menakutkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Tuan-tuan boleh baca ayat 275 sampai 279 Al-Baqarah, tu cerita bab riba. Ya. Riba ni tuan-tuan lebih besar daripada babi. Dia babi ni, minta maaf sebut babi lah, babi ni khinzir lah. Sebut khinzir sama ke orang sini panggil apa? Khinzir. Babi lah kan. Dia kalau sebut khinzir ni tak apa, sedap bunyi kan. Tak nampak sifat kebabiannya tu. Kan, sebut babi dia sedap sikit. Kalau belapik tu bab satu. Ya, bab satu. Faham bab satu. Ataupun kalau matematik panggil babi ni 8481. Matematiknya. Faham 8481. Fikir sendirilah matematiknya tu. Untuk fikir sendirilah ya. Baik, tengok ya. Babi haram kan? Haram. Riba haram tak? Haram juga. Mana satu lebih besar dosa haramnya tu? Sebab padahal babi dengan riba haram, dulu haram. Tapi mana lagi besar haramnya, keharamannya? Lebih besar riba. Kenapa lebih besar riba? Sebab babi Allah tak isytihar perang. Riba Allah isytihar perang. Dalam surah Al-Baqarah 279. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kamu tak tinggalkan riba itu, walaupun kamu tahu benda itu tak boleh, tapi kamu tak tinggalkan, maka Allah dan Rasulnya isytihar perang. Tengok ya. Allah dan Rasul isytihar perang. Ni bukan saya kata, ulama syarahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini. Imam Malik kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, Ibnu Abbas kata, banyak ulama-ulama tafsir, para sahabat pun menafsirkan ayat ini. Antaranya saya duk ingat Imam Malik kata, aku dah tengok hadis Nabi, aku dah baca ayat Al-Quran, tak ada aku jumpa ayat yang lebih menakutkan berbanding ayat ini. Sebab Allah gunakan perkataan harbin, Allah perang. Dia kata aku takut. Sebab yang lain Allah tak kata sampai perang.
Dalam Al-Quran, perang ni satu riba. Dalam hadis ada sebut Allah perang hambanya dalam bila mana seorang itu memusuhi wali-wali aku. Ya? Ha. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, para ulama, kalau dia benci ulama, kalau dia itu wali Allah, maka Allah perang kita. Kalau kita tak suka dengan wali-wali Allah. Itu dalam hadis. Tapi dalam ayat Al-Quran, riba ini Allah perang. Ha. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata siapa yang tidak tinggalkan riba walaupun dia sudah tahu, maka di akhirat nanti dia akan dibangkitkan lalu disuruh ambil pedang dan bertarunglah dengan Allah, berlawan dengan Tuhan. Ha. Nak lawan dengan apa dengan Allah Ta'ala ni? Kemudian kata Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, dia kata siapa yang terlibat dengan riba, dia tahu tapi dia tak tinggalkan, maka pintu maksiat akan terbuka dengan seluas-luasnya dalam hidup dia. Dia bermula dengan dosa riba ni yang kita tak nampak sangat ni. Dia tak nampak sangat kan, sama-sama dia tak berapa perasan sangat. Tu macam sebut tadi lah, bila mana KWSP, oh saya tak nampak, tak nampak Islamik tak untung, yang konvensional untung. Dia tahu benda tak boleh tapi nak juga. Maka tengok macam biasa kan, nampak dah apa. Sebab babi kalau makan nampaklah rupa babi tu. Oh tak boleh ni babi, duk bayang babi tak lalu. Tapi riba nak nampak apa? Ha, eh? Tak nampak sangat. Melainkan kalau makan riba tu tukar kepala jadi babi. Ha, mungkin orang tinggal lah. Ha, tapi tak berlaku benda tu kan? Ha, tak jadi. Jadi dia rasa tak ada apa-apa masalah. Tapi tengok Allah kata, kata Ibn Hajar Al-Haythami, bila mana dia terlibat dengan riba yang dia tak nampak benda itu, tapi pintu hati dia sudah gelap tertutup, maka pintu maksiat akan terbuka bagi dia seluas-luas. Sebab tu kenapa orang tak takut ambil rasuah? Dia ambil rasuah tak ada rasa apa-apa sebab dah jadi biasa. Sebab benda tu dia kata, sebabnya riba itu menyebabkan tertutup pintu hati dia dengan pahala. Dia anggap benda tu semua okey. Berzina pun tak ada rasa bersalah. Mencuri ke apa pun dia buat rasa benda tu biasa. Na'udzubillah, takut tempat ni. Apa tengok lagi ni, maksiat jadi benda tu biasa. Ha, tak apalah, dunia sekarang dah berubah. Allahu akbar. Ini saya bukan kita, saya tahu mungkin kita tak saya tahu tuan-tuan tak ambil riba, cuma kita pesan kepada cucu apa cucu kita, anak-anak kita, mungkin yang kerja KWSP, kamu tanya anak-anak kita dah tukar akaun syariah ke belum. Kalau belum tukar, suruh tukar. Sekarang sebab ni dia bukan harus, bukan sunat, dia wajib. Sebab dia menyebabkan halal dan haram. Ini pesanlah pada anak cucu kita, anak-anak kita lah, yang terutamanya kerja yang makan gaji ni, mesti makan gaji dia mesti biasanya akan ada KWSP. Maka suruh tukar kepada syariah. Ya, sebab dia wajib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dekat ketujuh ni. Maka kita, saya bukan nak menakutkan, tapi ini adalah ayat Al-Quran yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya. Muslimin muslimat, sebab ada satu keluarga saya jumpa tuan-tuan. Satu keluarga ni suami, dia suami, dia seorang ayah datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, anak saya, isteri saya tiap-tiap hari pergi kuliah muslimat." Saya kata, "Baguslah, alhamdulillah. Ya, isteri yang baik, isteri solehah. Anak saya ustaz ngaji tahfiz. Alhamdulillah," saya kata, "anak yang soleh. Tapi saya rasa isteri saya tak solehah pun ustaz." "Hai, kenapa cakap macam tu?" "Anak saya pun walaupun ngaji Quran, hafiz ke apa, tapi saya tak rasa dia soleh pun." "Kenapa cakap macam tu?" "Sebab isteri saya ustaz ngaji kuliah muslimat, ngaji kuliah duha pun, faham agama. Balik rumah duk bergaduh dengan saya. Bergaduh tiap-tiap hari. Saya pun tak tahulah apa masalah. Sampaikan saya takut nak balik rumah." Itu yang isteri suami nak kahwin dua tu. Kan? Ha. Minta maaf lah kan, kadang-kadang. Sebab suami takut nak balik. Balik je bergaduh, balik je bergaduh. Anak saya ngaji Quran tahfiz. Tapi sama juga, balik balik bila cuti balik rumah, duduk bertekak dengan saya tiap-tiap hari. Melah meninggikan suara. Saya tak rasa seronok dengan apa saya ada tu. Saya pun pening juga kan, sepatutnya tak jadi macam tu. Saya pun sembang lama dengan dia begini-begini. Saya kata mungkin ada ada ambil pelaburan ke, ataupun ada akaun ke, ataupun apa-apalah yang terlibat dengan riba ke apa. Cuba cek balik. Kadang-kadang sebab itu menyebabkan hidup kita, Allah perang kita. Allah perang kita cara macam tu. Walaupun kita mengaji agama, tapi Allah perang kita cara macam tu. Sebab Allah perang, dia benda serius. Dia pembalik, dia kata betul. Dia ada buka akaun apa tau yang memang ada riba, lalu dia tutup, dia bersihkan semua.
Alhamdulillah. Kemudian dia kata kat saya, dia kata, "Ustaz, alhamdulillah isteri dah jadi baik, berubahlah isteri tu. Isteri mula jadi tenang, tak ada marah-marah lagi. Anak pun bila balik pun mula dah berubah, tengok kesan." Ha, kesan. Benda tu tak nampak. Eh, kenapa ya hidup aku ni stres? Kenapa hidup tak bahagia apa semua? Kadang-kadang inilah puncanya Allah perang kita cara macam tu. Ha, sekarang ni kalau kita tak nak Allah perang kita, ha, benda tu kena buang. Apa saja yang haram, maka kita tinggalkan. Yang syubhat dan sebagainya. Tambahan pula hadis Nabi, hadis akhir zaman. Nabi kata apa? Di akhir zaman nanti, hampir semua orang terlibat dengan riba. Hampir semua orang kena. Kalau tak secara langsung, secara tak langsung, debu-debunya kena kat kita juga. Ini pernah teringat almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin pernah sebut, dia kata, kadang-kadang kita buat rumah kita, kita panggil satu kontraktor buat rumah kita. Kita ni tak ada ambil riba pun. Kita ambil yang Islamik punya, ataupun kalau ada cash kita bayar. Kita bayar kat kontraktor tu ikut progress. Kita bayar duit. Duit kita ni duit bersih, kerja kita, duit simpanan kita. Tapi kontraktor yang buat rumah kita tu, dia tak ada modal. Dia buatnya rumah kita, dia guna modal, dia pergi pinjam kat Along ke, dia pinjam duit ke yang berunsurkan konvensional yang ada riba ni, dia buat rumah kita. Walaupun sebenarnya memanglah secara, sebenarnya dia yang menanggung sebab kita bayar rumah duit-duit yang bersih. Tapi yang buat rumah kita tu diguna duit yang tak bersih. Kita duduk rumah tu. Jadi secara sedikit, secara tak langsung tu adalah kena sikit debu-debu tu kat kita. Kan susah nak lari juga. Kenalah. Akhir zaman Nabi kata, hampir semua orang kena. Kalau tak secara tak langsung, debu-debu kena juga. Sebab tu hari ni kita cuba untuk mencari keberkatan. Seboleh-bolehnya carilah alternatif ataupun keluarlah seboleh-bolehnya daripada tempat-tempat yang tidak baik ni. Ya, sebab kita nak Allah sayang kita. Hadirin hadirat, dan yang terakhir sekali, ini secara ringkasnya, kalau kita sebut musibah yang kedua, teguran daripada Allah kepada hamba-hambanya sebab atas dosa-dosa yang dia buat, supaya dia balik semula kepada Allah. Dan yang ketiga, sebab musibah ini adalah azab Allah kepada orang kafir. Ya. Ha, ni tuan-tuan kalau tengok ayatnya, boleh buka surah Ali Imran ayat 112. Ya? Ali Imran 112, boleh tengok ayat tu. Ceritanya, kalau Allah turunkan musibah kepada manusia yang kafir, itu adalah azab bagi mereka. Orang kafir contohnya, walaupun dia dapat nikmat banyak ni, kekayaan, harta banyak, tapi itu azab bagi dia. Ya? Ataupun disebutkan sebagai istidraj. Jadi insyaAllah kita bukan orang kafir. Jadi saya tak nak sentuhlah ayat ni lebih panjang. Kita ambil yang nombor satu dengan nombor dua. Kita nak dialah pertama. Musibah bagi kita adalah sebagai ujian untuk menaikkan martabat kita. Kita tak nak yang kedua, teguran Allah kerana dosa kita. Tapi mungkin berlaku juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apapun kita tengok musibah-musibah yang berlaku ni, ada satu yang perlu kita buat secara penutupnya tuan-tuan. Iaitu apa nak buat? Banyakkan istighfar. Itulah kita punya bat dia, penawar dia, antibiotiknya. Ya, istighfar itulah ya akan menyebabkan Allah bersih, Allah akan bagi kita ketenangan hidup. Ini Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 dan 11. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Sadaqallahul azim. Maka Allah suruh kita istighfar. Sesungguhnya Allah tu Maha penerima taubat. Bila mana Allah dah ampunkan kita, apa jadi? Allah turunkan hujan selebat-lebatnya. Hujan ni bukan semestinya hujan kita, tapi Allah bagi nikmat banyak. Kalau Allah dah ampunkan kita, mintalah apa saja, Allah akan mudahkan. Ya, saya tutup dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, ulama besar. Satu hari dia berjalan, tak tahu, Imam Ahmad pun tak tahu kenapa dia keluar dari rumah, dia pergi ke satu kampung. Tapi Allah gerakkan dia, dia pergi ke situ. Dia pun tak tahu sebab apa nak pergi ke situ. Sampailah dah solat isyak kat satu masjid, habis solat isyak, maka dah malam, Imam Ahmad pun tak tahu nak bermalam di mana. Maka Imam Ahmad nak bermalam di masjid tu. Tapi orang masjid ni, jemaah ni tak bagi, sebab dia orang luar, mungkin dia ni pencuri ke apa, orang tak kenal ni Imam Ahmad tu siapa. Nama kenal tapi orang tak tahu sebab zaman tu tak ada internet. Ya. Jadi Imam Ahmad kata, saya nak bermalam sini. Jadi jemaah kata, tak boleh, kami nak kunci pintu dah. Imam Ahmad pun keluarlah, duduk di luar masjid, tak tahu nak bermalam di mana.
Maka dia nampak ada seorang penjual roti. Penjual roti ni kata, awak ni siapa ni duduk sini? Saya ni tak tahu lah, saya ni musafir ni, saya tak tahu nak bermalam mana. Penjual roti kata, tak apalah, duduk rumah saya. Ya. Jadi Imam Ahmad pun tumpang tidur rumah dia. Jadi Imam Ahmad tengok si penjual roti ni duk siapkan roti dia, dia buat roti, duk uli-uli tepung tu. Sambil tu dia duk istighfar, pecahkan telur lah apa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu. Dia duk istighfar je setiap masa. Imam Ahmad esoknya, Imam Ahmad tanya dia, aku tengok kamu ni kuat benar istighfarnya. Setiap masa istighfar. Kenapa kamu buat macam tu? Penjual roti ni kata apa? Saya ni tuan, saya ni alhamdulillah, setakat hidup saya ni, apa yang saya minta Allah tunaikan, alhamdulillah. Cuma satu perkara yang Allah belum tunaikan hajat saya. Mungkin sebabnya dosa saya banyak, sebab tu saya istighfar, sebab Allah tak tunaikan hajat saya. Mungkin Allah murka. Kalau Allah tak murka, mungkin Allah dah tunaikan. Tapi kerana Allah murka atas dosa saya yang banyak ni, maka Allah tak tunaikan hajat saya lagi. Sebab tu saya istighfar banyak, sebab saya dosa banyak. Apa hajat kamu yang kamu nak sangat tu, yang Allah belum tunaikan? Dia kata, saya ni teringin sangat nak jumpa ulama' yang saya sayangi. Siapa ulama' tu? Imam Ahmad bin Hanbal, katanya. Imam Ahmad kata, oh, patutlah Allah gerakkan aku datang ke sini disebabkan istighfarku. Maka hari ini aku datang, aku bermalam, aku jumpa dengan kamu, sebab kuasa istighfar kamu menyebabkan aku datang ke sini. Luar biasa istighfar ni. Jadi banyakkan istighfar kita pada Allah. Sebab apa? Kalau Allah dah ampunkan kita, Allah suka dengan kita, mudah Allah nak tunaikan hajat kita. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf ada kata ada kekurangan, terkasar bahasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan